Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masjid dah. Enggak, Pak Ustadz, kita mah di sini aja. Daripada kalian berdua takbiran di sini, mending di masjid mah lebih tenang. Kan di hadis sudah dijelaskan, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka hatinya akan dihidupkan. Yaudah, saya ke masjid dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Din. Madangu tebi cek Pak Ustad. Naon cek Amet? Lamun orang menghidupkan malam hari raya, teh alus. Geus orang menghidupkan aku nukarari, orang loba. Mau petasannya? Mau korek teh. Ayah, Amet. Loba, Din. Sama itu lagi. Geus tuna, 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 tuna. Wuhuus. Cik, iku mah iya. Wah, butut meh. Balui ini. Ayah iya, Met. Ayah iya, tapi ting naun. Cik, coba. Oh, oh, oh. Nah, jil, cik, jil, butut. Met. Butut. Kita beleduk mah, Met. Ternyahu atuh orang diberi. Ala, ala gena, ala gena. Kayola, 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 kemana tuh? Astagfirullah. Aduh, maaf Pak Ustadz. Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, Udin, Mehmet. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 185. Nih, pada malam takbiran ini hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa. Kemudian kalian juga bertakbir atas nikmat Allah dan kita harus bersyukur. Jadi bukan begini. Coba lihat muka saya jadi begini. Jadi pada malam takbiran ini segeralah hidupkan malam hari ini dengan takbir, bukan dengan petasan. Ya. Paham? Udin, Mehmet, paham? Iya, ya, paham, Pak Ustad. Isu Udin, Pak Ustad. Siapa nih idenya? Ide siapa ini? Ide siapa ini? Ustad, si Mehmet. Koreknya juga di Udin.